Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, malam ni game final. Malam ni pula dah. Petang ni game final antara Malaysia lawan Thailand. Minta semua yang rakyat-rakyat Malaysia minta mendoakan pasukan sepak takraw negara kita menang untuk perlawanan petang ni. Dapat memberi persembahan yang baik lah maknanya. Kita main semua nak menang kan. Main semua nak menang, tak ada siapa yang nak kalah. InsyaAllah semua akan buat yang terbaik. Okey, malam ni okey, malam ni kita akan ada lawan PK TikTok. Kita akan lawan dengan Azlan dengan Bangau, saya dengan Mio. Malam ni kasih habis-habisan apa yang duit dalam tabung habis ke dia. Jangan kasih muka, jangan kasih tinggal sikit. Kelirkan semua. Betul lah dia. Okey. Malam ni kita akan lawan PK. Siapa-siapa free tu bolehlah masuk. Ya. Semoga berjaya malam ni. InsyaAllah sama-sama semua doakan tim Malaysia dapat memberi persembahan yang baik. InsyaAllah. Amin. Baik, ya. Okey, perlawanan petang ni pukul 4 sini, pukul 5 sana. Ya, inilah suasana dekat kok dia. Hairul Azizi. Oh, ada orang awak menggambar pulak. Nah, inilah perlawanan dekat inilah situasi dekat Dewan Korat. Main tu biar 6 main ni. Jana lawan dengan Jepun. Game kita malam ni petang ni pukul 4 petang. Minta semua mendoakan pasukan Malaysia dapat memberi persembahan yang baik. Kat sana G6 tengah warm up. Okey lah, siapa-siapa yang tak sempat nak tengok live tu boleh tengok dekat YouTube saya. Jadi saya akan post lepas habis game tu, saya akan post video. Sekarang ni kita nak pergi beli air cair ni. Teh ais. Teh ais. Cair in Thailand. Teh ais. Here we call teh ais. Okey lah. Kita jumpa malam ni semua dalam video dekat YouTube. Boleh share-share tu. Minta-minta semua mendoakan pasukan Malaysia dapat memberi persembahan yang terbaik hari ni. Betul ya? Betul. Dan rezeki menjadi bahagian kita. Sebab main ni semua orang nak menang je. Betul. Kalau tak apa nak kalah. Ada siapa nak kalah? Ada siapa? Semua nak kalah. Orang punya main olahraga main 100 meter pun nak menang. Ni pentah pergi wakil negara. Okey, kita minta-minta apa ni? Ada rezeki kita lah, insyaAllah. Okey, kita jumpa video malam ni. Assalamualaikum. Okey, kita santai-santai dulu. Kita kena take ice dulu. Baik. Aroi mak. Aroi mak. Kenapa orang ada? Kita sempat main di kecil-kecil. Doa. Sikit-sikit je. Dia kata. Tak main. Gila dengan zaman. Gila dengan zaman. Gila dengan zaman. Okay, malam ni jangan lupa masuk kita akan buat punishment. Siapa kalah terjun kolam. Tak ada terjun kolam ni. Daripada bilik tu turun terjun kolam. Terjun kolam lah. Punishment pun sedap. Main kolam kat bawah. Kat bawah tak ada kolam. Ikut lah kau. Uluk lah. Wah, tercirit kat kolam tu sekarang. Tercirit tu kat kala. Dia bawa budu tak ke Thailand? Orang tanya ni. Budu kat sini ada jual? Tak ada jual. Banyak jual budu sini. Oh, 2
233 orang. Tak lama bangau ni, tak lama bangau ni fikir. Banyak orang tu. Bila lawan kejap lagi pukul 5 waktu Malaysia. Mari, masuk live. Oh, kat situ kita ada pengulas STL ah. Muklis Borhan. Pengulas STL. Faizul Hairi di STL. Nak kena guna di timing ah, guna di timing. Thank you bolo. Dah relax ni. Event hari Khamis. Ni ajak fikir. Sipes, skip bateri kau. No, sipes, skip bateri tu. Sekejap lagi habis. 24 dia. Oh, dia lagi. Dia lagi. Mesej kata. Jam, AM. Ini lah air, cair. Air kami ni baru tim event ada. Ini lah air. Air-air minum air ni. Tempur perut. Tentang sini dulu, gang. Bagi cukup dulu. Bangau dah boleh fikir ke? Dah, dah boleh fikir. Okay, siapa-siapa tak tahu TikTok Mio ni? Ya, siap Lukas. Haa, Mio 11. Haa, boleh pergi tengok cari. Haa, malam ni kita ke lawe dengan Azlan dengan Bangau. Saya dengan Mio, Azlan dengan Bangau. Siapa-siapa free nak bantu-bantu saya. Ideal, ideal. Nak kongsi-kongsi rezeki, bolehlah. Masuk live saya malam ni TikTok. Malam ni pukul 10.30 gitu lah. Pukul 10.30 gitu. Punishment dia teruk hari ni ni. Punishment dia kalau-kalau kena terjun kolam. Inilah punya punishment. Itulah siapa-siapa yang belum subscribe lagi, boleh subscribe dulu. Siapa-siapa yang dah tengok video, boleh like, share dulu video tu. Inilah suasana dekat sini. Dekat mall ni. Dekat mall, Fashion Island, korang. Okeylah, nanti kita jumpa video malam ni. Masya Allah, kita jumpa video malam ni. Assalamualaikum.